Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya akan berbagi tips gimana caranya mencangkul di lahan bekas sengek dan jagung yang sudah lama tidak dicangkul, yang sangat keras sekali. Kali ini saya akan memakai cakar baja dengan rotarinya bleze, yaitu dengan cara dua kali mencangkul. Pertama, buka dulu kulitnya, kulit tanahnya, kulit yang paling atas, biar pas dicangkul itu membuka tanah yang atasnya. Ini posisi yang pertama, pasti mesin itu akan banting ke kiri, banting ke kanan saking kerasnya tanah. Nah, seperti ini. Karena ini mau berpindahan lahan, dari lahan sengek nantinya mau dijadikan lahan buat wortel, biar menghasilkan hasil yang bagus dan maksimal, nanti dibikin dua kali. Nah, seperti ini ya, biar hasilnya lebih bagus. Nah, dilakukan dua kali. Kedalaman ini kedalaman sekitar 25 cm. Iya, kedalamannya sesekut. Nah, nantinya seperti ini.